Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue, Bang Dos. Oke, di kali ini gue akan melanjutkan tentang death hack ya. Dan seperti biasa di sini gue bawa tavor tapi udah level 50 ke atas kan, kita lanjutin yang kemarin. Dan di sini kalian bisa lihat gue udah punya GL ya. Jadi Assault Howitzer nih kalau disebut dulu pas masih versi beta itu namanya GL dan gue sudah ada, jadi sudah agak aman lah istilahnya. Jadi kita langsung aja. Eh ya, seperti biasa gue bawaannya masih sama, makanan juga masih sama. Ngapain bawa ini? Sedikit aja sih gue bawa makanannya, nggak banyak. Yang penting bisa nambah-nambah damage lah. Nah, tapi kita lihat aja ya. Triknya. Eh, salah ding. Ngapain kamu ke Raven City? Anjay. Oke, kita langsung. Gue sudah like juga tadi sebelumnya. Jadi kita langsung aja coba select floor. Kita ke 51 di sini ya. 51 itu infected-nya udah naik level 42 dan di sini kita disuruh shield sama pistol recommended. Jadi kita disuruh shield sama pistol sih sebenarnya, ada lupa gue habis pelurunya. Oh, karena zombie-nya nembak. Kok bisa zombie-nya nembak? Terus kayak apa triknya? Berarti kalau zombie-nya nembak ya satu-satunya jalan ya kita harus sembunyi ya. Agak keras juga kalau zombie-nya nembak, guys. Oke, kita buka. Ups. Gak kelihatan, Pak. Oh, sakit ya. Ntar, kita ambil posisi dulu. Wah, zombinya nembak-nembak. Satunya, oh di sebelah satunya. Sakit. Jir, langsung 63, jir. Apa ya triknya? Keren dong triknya. Anjir, enggak kelihatan dong. Jadi memang agak susah ya di level 50 ke atas itu kalian udah mulai ngelawan yang nembak-nembak. Jadi ya recommendednya dibilangnya harus pakai apa itu namanya, pistol sama shield. Shield lebih dibutuhin katanya sih kayaknya. Tapi nanti gue bakal coba deh beli shield. Kita lanjut ke 52 ini. Permission if you had to defend ourselves against them. Ah, sama masih nembak-nembak. Kenapa sih harus dikasih zombie nembak-nembak? Kita disuruh ngapain? Quick elevator, bisa enggak kita lewatin ya? Anjir, sakit, Pak. Sakit, Pak. Sumpah, sakit, Pak. Seketika gue langsung instant dead. Iya kan? Aduh, guys, salah tadi. Jadi, kita harus ngabisin ya. Jadi memang agak keras sudah mulai. Jadi mau enggak mau kita harus ngabisin nih. 2000 years later. Ngapain itu? Habis ngejar siapa dia? Oh, jauh juga jarak nembaknya. Habis samonya, anjir. Jir. 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 Jir.
Jir. Habis semuanya ternyata, guys. Sumpah, boros banget. Tuh, kan muncul lagi dia. Aduh, ada beberapa yang ngejar ya, jadi agak susah juga. Anjir, kena nggak tuh? Gila. Aduh, anu lagi dia. Agak berat nih, ada jumbi-jumbi yang anu nih, nembak-nembak. Gila asli. Kita didatangin dong. Tuh, ada lagi kan? Ye, untung enggak kena. Anjir, extended dong. Extended lagi, guys. 2000 years later. Sumpah gile, susah banget. Ngeri banget. Sabot aku. Sakit woi, woi sakit woi, woi sakit woi.
Ngeri betul musuhnya. Oke, kita lanjut lagi ke 4-3 ya, yang mana nggak tahu ini. Pokoknya kita disuruh ngabisin sudah nih, ngabisin zombinya. Senang gak tuh gue? Ya, jeda dulu kamu. Harus pakai jeda lah. Gua dong guys. Cir. Parah sakit bet. Tahun dong. Ngapain lemak? Oke, finish. Sekarang kita select floor ke 55 ya. Sama ini nembak-nembak ini. Aku mencium aroma. Kita harus nembak-nembak. Tuh, apa itu? Kok bisa ngikutin sih? Anjir, jauhnya jaraknya gitu. Eh, salah. Eh, naik deh. Ya elah. Lu mah kalau naik kayak apa gue mau nyerang, cuk. Salah lagi. Salah senjata, anjir dikejar dong. Gak ada rahang. Cok. Panjang tangannya itu. Mama dikejar. Mau ngapain dia? Dia mau ngapain? Kamu ngapain sih? Mana dah? Oh, itu dia. Eh, gue di sini. Lu jangan naik ke atas, gue di sini. Tol. Astaga. Buinya di sini, dia nih naik. Udah ada otak. Tuh kan, balik kan akhirnya. Mama dikejar. Cir, kena lagi dong. Sakit, Pak. Ayo tipis. Tipis, 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 tipis. Cir, tipis padahal.
Coba kita ambil dari sini, bisa enggak ya? Dulu. Loh, lu sana naik. Gampang. Enggak ada otak. Ya, sini. Sini. Kan? Mati guys, jadi itu aja dulu ya dari gue ya, karena udah mulai agak sulit kurasa, jadi harus bawa senjata yang lebih tinggi kayak M4 mungkin nantinya. Jadi mungkin itu aja untuk kalian, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini, dan see you in next video.